Assalamualaikum, saya Real Sokolika channel Mega Genie. Okay, macam biasa kalau korang first time tengok channel ni, jangan lupa subscribe channel Mega Genie. Okay, bagi korang yang dah subscribe tu, saya ucapkan terima kasih kerana sentiasa support kami. Jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video terbaru. Okay, dalam video kali ni saya nak buat satu lagi review barang camping. Okay, barang yang saya akan review kali ni adalah agak penting jugalah kalau kita nak bawa camping, terutamanya bila kita camping dalam cuaca yang panas. So kali ni saya akan review kipas daripada Jisoo Life. So kalau korang nak tahu apa yang best pasal kipas ni, korang kena tengok video ni sampai habis. Okay, ni adalah kipas ceiling fan, portable ceiling fan daripada Jisoo Life. Jisoo Life ni dia brand daripada China lah. Dia memang banyak buat kipas-kipas. Saya tengok banyak review daripada inilah, daripada campers yang gunakan kipas ceiling ni. Dia cakap dia sangat bagus lah. So hari ni saya nak test, kita nak tengok lah betul ke kipas ni memang bagus dan best untuk camping. Ni first time kita orang gunakan kipas yang jenis ceiling. Sebenarnya sebelum ni jenis yang kipas yang biasa lah, yang letak atas meja tu. So kali ni kita akan try lah betul-betul ke kipas ni memang bagus. Ni dia punya luaran kotak dia, kotak dia simple putih, design dia pun simple lah. Dia tulis sini USB storage ceiling fan. So kipas ni dia menggunakan bateri yang rechargeable yang kita boleh charge dengan USB lah. So belakang ni dia ada dia punya spek lah, tapi belakang ni semua mostly dalam bahasa Cina lah. Okay, dia punya bateri capacity dia 8000 mAh. Okay, berat dia lebih kurang dalam 300 gram lah, 300 gram dia tak sampai setengah kilo lah. Sekarang kita tengok apa yang ada dalam kotak kipas ceiling fan daripada Jisoo Life ni. So dia punya packaging memang basic lah, simple je. Ni first dia punya motor kipas dia. Okay, dalam ni. Lepas tu ni ada satu kotak ni, kotak kecil ni. Dan dia ada beberapa item lagi lah. Dia ada dia punya kabel menggunakan type C. Yang ni dia ada remote lah, remote control. Lepas tu dia ada satu karabiner kecil ni. Okay, yang ni adalah dia punya blade dia. Okay, dia punya bilah dia. Okay, bilah dia boleh lipat macam ni lah. Okay, ni dia punya motor kipas. Ni dia punya main unit lah. Dia memang kecil je. Comel lah dia punya ni. Okay, tu je barang-barang yang ada. Dia kira senang lah nak digunakan. First, kita masuk pasang dia punya blade ni. Kita just screw kan je. So yang ni dia boleh mudah dicabut lah. So kalau kita nak simpan, kita boleh tanggalkan. So untuk lebih mudah penyimpanan dia, so kita just screw kan je, dia akan jadi macam ni. So dia punya button nak function dia mudah je, sebab dia just gunakan satu button je. Kita just tekan. Okay, dia terus on. So kipas ni dia ada 3 kelajuan. Yang ni nanti kita boleh gantung dekat bawah setup kita. Memang terasa angin dia. Jadi saya akan test lah betapa kuat tak angin dia ni kalau kita gantung dalam tent ataupun bawah shelter. So nak off dia mudah je, kita just hold je. Okay, dia akan off. Okay, sebenarnya apa yang menarik, kipas ni dia ada sekali dia punya remote control ni. Okay, memang comel je, senang nak digunakan. So kalau kita gantung dekat kita punya tab, senanglah, kita tak payahlah nak bangun-bangun nak on kan. So kita just gunakan remote dia je. Okay, kalau nak gunakan remote ni, first kita kena on dulu. Sebab baru dia boleh connect lah dengan dia punya remote ni. Kita on dulu. Okay. Lepas so, kita tekan dia punya button remote. So untuk off, ni dia off lah. So kita boleh on. Mudah je dia remote dia. So kat sini dia ada button untuk kita tukar kelajuan kipas ni. Kita just tekan. Okay, ni speed nombor 2. Okay, ni nombor 3. So dia lagi laju lah. Dia lagi laju. Lepas tu, selain daripada tu, dia ada juga button timer lah. Dia ada untuk 2 jam, 4 jam, 6 jam dan 8 jam. So kalau malam kita nak set untuk kipas ni dia running dalam 4 jam, kita boleh tekan 4 jam lah. So dia akan set, dia akan on selama 4 jam. Lepas tu dia akan auto off lah. Okay, so kita boleh, mudahlah remote ni, memang sangat useful. So kita tak payahlah nak bangun, nak tekan button dia semua apa.
Lagi satu dia ada bagi karabiner ni ataupun kita boleh panggil sebagai bakal kecil ni lah. So yang ni digunakan untuk mudahlah kalau kita nak gantung kipas ni pada kita punya tap ataupun kemah. So kita just masukkan macam ni. So kita boleh terus gantung lah. Kita gantung dekat kita punya setup supaya kalau macam ni dia punya safety dia dia takkan jatuh lah, sebab benda ni dia memang dah lock dekat kita punya ni lah, dekat kita punya fly sheet. So lagi satu yang orang concern pasal safety lah, yang takut risau sebab kipas ni dia tak ada protector lah dekat bawah dia ni. So takut lah kalau kita terlanggar ke, tapi sebenarnya jangan risau sebab kipas ni dia tak bahaya lah. In case kalau kita terlanggar macam ni, dia akan auto off. Dia akan terus berhenti. So kalau terlanggar pun tak sakit lah, tapi maybe akan rasa terkejut sikit lah, tapi dia takkan mencederakan. So kita boleh on macam biasa. Lagi sekali saya try. Dia akan terus stop. Okay, dia akan terus stop. Okay, so tak perlu risau lah sebab ada orang tanya tak bahaya ke kipas macam ni kan. So tapi kena, still kena kanak-kanak kena aware lah, jangan sampai terlanggar. So kita gantung ke tempat yang tinggi lah supaya tak mudah dicapai oleh kanak-kanak. Okay, ni dia punya kabel. Kabel dia ni agak panjang. Kabel dia ni dalam 3 meter. Bagi kalau korang yang memang perlukan kipas yang boleh tahan lama, yang ni sebenarnya dia boleh juga kalau kita nak gunakan direct lah dengan power bank. So kabel dia memang sangat panjang lah. So kita boleh gantung, lepas tu kabel ini kita boleh direct connect dengan kita punya power bank lah. So contoh macam ni, kalau kita nak charge, dia ada dia punya ni lah, lubang untuk charge. So dia akan, bila dia charging, dia ada lampu merah kat sini. Kalau boleh nampak lah. So ini dia tengah charging. So dalam masa yang sama, kalau kita nak gunakan direct dengan power bank pun tak ada masalah. So kita boleh just boleh terus on je. Okay. So dia punya kabel ni panjang. So kita boleh letak kita punya power bank kat bawah lah. Okay, sekarang saya akan buat test. Kita test dia punya kelajuan kipas ni lah. Okay. Okay, ni tahap yang pertama. So ni yang tahap pertama lah. Okay, angin dia agak kuat juga. Okay, tahap yang kedua. Kelajuan yang kedua. Okay, ini adalah kelajuan yang kedua. Boleh terasa angin dia makin kuat. So yang ketiga. So ni yang ketiga lah. So pada saya angin dia agak kuat juga untuk kipas yang saiz macam ni. Okay, sekejap lagi saya akan try. Kita akan gantung. Kita tengoklah kalau kita boleh terasa tak kalau kita duduk dekat bawah kipas ni. Okay. Okay, sekarang saya nak test dalam kedudukan yang sebenar lah. Biasanya kita akan gantung kipas ni lebih kurang 1.8 meter ke atas. Contoh macam ni, saya gantung lebih kurang 1.8 meter lah. So kalau nak on senang, dia dah ada remote. Kita just tekan remote je. Okay, dia terus on. So ni tahap yang pertama. Tahap pertama, okay, saya terasa angin, nampak tisu pun bergerak. Okay, walaupun dia tak kuat, tapi masih lagi terasa. Dekat, especially yang betul-betul kat bawah ni lah. So kalau kat belakang kurang sikit terasa. So kalau betul-betul bawah, memang anda boleh nampak tisu dia bergerak. So saya akan tukar kelajuan yang kedua. Okay, ni kelajuan kedua. Tisu pun makin kuat lah dia punya gerakan dia. So angin pun saya lagi lebih makin terasa lah dia punya angin dia. So ni kelajuan yang kedua. So kat bawah ni memang kuat. So bila kau ke tepi sikit, dia dah kurang sikit lah. Okay, dia punya radius dia tak terlalu besar. Yang ni memang boleh nampak lah. So kita test yang ketiga. So ketiga, boleh nampak tisu dia makin kuat lah pergerakan dia. So masih lagi dekat tengah ni. So kalau kita ke tepi, ada juga angin-angin dia. So walaupun kurang. Okay. So dia punya radius sebenarnya dia tak terlalu besar lah. Dia lebih kurang dalam 1 meter lah. Okay, dia punya diameter kekuatan angin dia yang kita boleh rasa. Tapi kalau kita duduk betul-betul bawah ni memang lajulah dia punya angin dia. So saya off. Okay, tisu pun berhenti. Kipas ni pasti memang memang okey sangat lah kalau kita nak pergi camping. Satu sebab saiz dia memang compact. Lepas tu dia punya blade kita boleh buka dan mudahlah kita nak simpan dalam kita punya camping box.
Lepas tu dia punya ketahanan pun agak okey, dia boleh tahan 23 jam kalau gunakan speed yang paling slow lah. Kalau kita nak perlukan laju, dia hanya bertahan dalam 7 jam macam tu. So dia punya yang best saya suka sebab dia ada remote. Ya, remote ni sangat bantu lah sebab kalau kita gantung tempat yang tinggi, so kita tak payahlah nak bangun untuk on off. Kita just boleh gunakan remote ni. So lagi satu dia ada timer. So kita boleh set lah kalau kita nak gunakan kipas ni dalam masa 2 jam, so kita set 2 jam. So benda tu boleh save kita punya bateri kipas. So kalau korang berminat dah dapatkan kipas ni G2 Life Portable Ceiling Fan, saya akan letak link dekat description, so korang boleh beli dekat kedai Shopee ni lah. So dia punya harga pun sangat reasonable, dalam 80 lebih lah, dalam RM90 macam tu. So memang sangat, pasal memang agak berbaloi lah dengan kualiti dia, dengan angin, kelajuan angin dia, pasal memang sangat sesuai lah. Okay, itu sahaja video camp gear review kali ni. Semoga kita jumpa lagi di video lain yang akan datang. Assalamualaikum.